Bagi saya Selangor sebuah tim yang baik, ya. Sebab tu cara kita bermain hari kita tukar dari dua game yang pertama. Kita ubah corak cara bermain. Kita selalu main 3-5-2, 5-3-2 atau 4-3-3. Tapi kerana mereka kekuatan limited, kita cuba tutup ruang-ruang di sayap. So kita main 5-3-2. Kita soak and counter dan itu berhasil bagi kita. Cuma kadang-kadang bila penyerangan kita agak lambat sikit support. Macam kita ada 2-3 orang aja yang pergi selalu. First half, babak kedua agak lebih baik. Kita ada 4-5 orang yang serang. Tapi memang susah nak main dengan Selangor. Jadi kita harus matikan sayap-sayap mereka. Ong dengan siapa? Faizal. Hari kita dapat apa jaga Faizal di tepi. Dari beberapa kali dia tukar posisi dia kan. Tapi tahniah Selangor gol sangat baik dari free kick in swinger tu. Kita memang matlamat kita nak menang 3 poin, kalau tidak pun 1. Jadi matlamat kita tercapai. Pasal cara kita bermain hari ada banyak disiplin dari game yang kedua sebelumnya. Yeah. Coach tadi cakap turun untuk menang and in fact faham dah almost nak menang dah. Sangat terkilan semua di bangku cadangan, semua terkilan. Rasa kita rasa ini kita punya. Tapi bola sepak macam itu, kita harus bersyukur aja dapat yang terbaik. Kita satu poin kita bagus. Selangor tidak putus asa. Mereka main sampai habis. Cuma masalah besar tadi hujan dah tak nampak. Kita ingat dah referee tadi nak stop dah kan. Jadi pasal diorang tengah discuss tadi, pasal kalau lagi 5 minit agak lebat, ada petir semua, mereka akan stop dulu. Tapi tak tahu sambung. Tapi alhamdulillah dah habis senang. Kita pun tak pening sikit. Coach, tapi keadaan padang tadi pun agak menjejas sikit, meringatkan permainan juga. Betul. Untuk kita mungkin last 10 minutes tu kita dah duduk betul kat box kita pasal dah tak boleh keluar pasal Selangor sudah push semua player mereka ke atas. Dan itu pun ada kebaikan untuk kita pasal mereka susah nak hantar bola. So kita cuma clear bola saja tadi. Kita harap counter attack. Kalau kita perhatikan babak pertama kita ada 4 peluang tu cetak gol. Counter attack gitu. Itu waktu itu masih panas dan terang. Tapi bola sepak macam itulah. Tahniah Selangor, memang bagus. Kita berusaha cuba tanding dengan mereka hari ini. Yeah. Mungkin insiden pun ada yang berlaku pada awal permainan. Azrif Nasrul Haq mencekak Faizal Ali. Tapi ya, saya tak nampak sangat. Tapi kita tahu yang bila Nasrul Haq terpusing belakang balik, siapa tu tadi nama? Faizal. Dia jotos kat ankle dia tu, itu yang dia marah. Bukan apa-apa, tak ada apa-apa sangat. Cuma dia jumpa tadi, dia pusing ke. Tapi mungkin saya tak tahu, mereka ada masalah masing-masing, saya tak tahu. Itu dia orang suka settle sendiri. Tapi bagi saya itu semua dalam mula sepak sama-sama. Yang terakhir pun sama. Kita pun tak tahu siapa mula, tak boleh salahkan. Sebab wasit, referee ke wasit, sorry, Indonesia. Dia referee yang ada di situ, dia harus urus. Coach, tiga game. The result, we are very happy with the result. But at the moment, we haven't found a best composition of the starting 11 because we still have another two or three players who's out. We're missing our striker, main striker partner with Kepa, yes, Lucas, and our winger. Shami, and actually some of them just recover from injury because you know the injury we cannot help it. So we just hoping that we keep playing as a team, we keep our discipline, and important they must play with fire and desire for the team because at the moment we are lacking in quality because our attack sometimes we create chances but we don't score goals. So we need the actual striker. Hopefully these two guys can come back and help us. Yeah. Thank you.